Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat listener ya. Maaf, mohon maaf Bunda, tadi di awal ini mau blender bumbu lupa, tahu-tahu udah masuk ke penggorengan baru ingat. Jangan fokus sama wajannya ya. Ini Bunda rencana memasak ayam kecap ala Sumatera ya. Banyak bumbu yang Bunda taruh sini. Nanti rinciannya lebih lanjut kan kita lihat di kolom deskripsi ya, sahabat listener ya. Lupa, mohon maaf ya. Nanti Bunda ketik di kolom deskripsi atau di layar videonya di akhir ya. Yuk kita masak. Nanti ini Bunda kecapin. Terus ayam yang sudah digoreng Bunda masukin ya. Assalamualaikum. Aduh sahabat Lis Linatea. Lagi dan lagi Bunda lupa waktu masukin kecapnya, waktu masukin ayamnya. Jadi nampaknya pucet ya, kurang kecap. Tapi ya oke lah, Bunda mencari kecap lagi dah malas. Itu aja dulu ya sahabat Lis, ini kita tunggu sampai mengering ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sahabat Lis ya, kalau di awal tadi kedenger tumpah-tumpah itu cucu Bunda ya sahabat Lis. Ini hasil paha ayam yang Bunda masak tadi ya. Ya, nanti bumbunya Bunda tulis di kolom deskripsi atau di layar video ya. Ya sahabat Lis, di sini ada paha ayam, ada lalap sawi mentah, ada lalapan pete juga, ada sambal tulenjang sedikit doang. Ya sahabat Lis, sebelumnya kita baca doa dulu. Sahabat Lis, sebelumnya kita minum dulu ya. Ini Bunda sudah cuci tangan sahabat Lis ya. Aduh, nasinya masih mengepul-kepul. Ya sahabat Lili, seperti biasa suapan pertama buat kalian. Maaf sahabat Lis, Bunda skip karena ngupas petai. Lama kan ngupas petai sahabat. Ini sambalnya Bunda nguleknya cabenya cuma 2 biji jadi kurang. Thank you.
Oke, terima kasih sahabat Lili Sinatia yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bunda doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.